Hai guys, kalian lagi apa? Lagi merundingkan apa? Mau nonton KKN. Oh. Tadi berondong. Hai sahabat semua, pada vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan kami setelah rakor kemarin di beberapa pusat perbelanjaan ya. Kita akan jalan-jalan, shopping-shopping. Nah, stay tune terus ya. Oke. Tempat pertama yang kita datangi itu adalah Duta Mall yang lokasinya berada di Banjarmasin. Nah, di sini kita jalan-jalan itu pada malam hari ya. Yang pertama cuci mata, mau beli rumah tangga. Tadi kan nanya sama mbaknya, mbak ke transport lewat mana, terus kata mbaknya mau cari apa, cari rumah tangga. Oke lah. Nah guys, ini kita lagi tiba di Padang Bunga. Padang Bunga. Nah, pengen beli sih, tapi uangnya gak cukup gitu loh. Cantik semua. Itu cantik. Nah, paginya kita jalan-jalan ke Pasar Ujung Murung yang letaknya tidak berjauhan dari hotel tempat kita menginap. Kita langsung saja berburu aneka snack cemilan buat oleh-oleh nanti dibawa pulang ke rumah ya. Sekalian deh kita jalan-jalan shopping-shopping, lihat-lihat baju-baju yang ada di pasar ini. Karena pasar ini kebetulan merupakan pasar untuk grosiran ya. Oke guys, kegiatan kita udah kelar selama 3 hari di sini dan kita siap-siap buat packing. Lihat ya, kita akan jalan-jalan dulu karena travel nanti jemputnya jam 4, sedangkan ini baru jam 10.30. Oke, kemana kita akan pergi? Ikuti aja deh.
Berikutnya kita jalan ke toko Jaya Mas Stationery. Nah, di sini banyak sekali dijual aneka ATK keperluan belajar, sekolah, kuliah, dan perabot-perabot deh. Lengkap pokoknya. Dan terakhir kita jalan ke aneka komputer yang ada di Sungai Mesa Banjarmasin. Nah, di sini tuh aneka komputer, laptop itu komplit banget beserta aksesorisnya. Kita kenalan dulu yuk sama Koh Christian Tanah Putra selaku owner dari aneka komputer ini. Oke. Perkenalkan, ini Koh Chris dari Aneka Komputer. Jadi kita biasanya ngambil barang di sini kok ya. Oke, ya. Yuk kita lihat gudangnya yuk. Lengkap semua. Itu lama maju tuh. Ibu maju sini, Bu. Ini barangnya kecil. Ini kecil. Tiga adalah ya, bos yang di Indonesia yang berkelana. Karena bahan pangan di Pal 5 situ. Bos yang LG. Iya ya kok. Ada sih yang kemarin cari-cari belum bilang. Belum men-stop. Pengen punya ini, display kayak gini kok. Pengen sekali punya. Ini mesen display. Kapan hari itu sih sudah lama dikasih orang Dell kan akhirnya habis itu sudah tengkurap gitu loh. Daripada nggak ada barangnya juga kan yang mungkin pakai. Halo guys, ini kita posisi lagi di dealer. Ini gudang. Itu tuh hak sama laptop langsung. Jadi siap pakai langsung 80 biji, tapi 80 biji yang modalnya lumayan 200 jutaan gitu. Tapi yang ini harus beli yang lagi alat-alat yang ini, yang USB hub yang 7 port ini loh. Ini beli terpisah. Cuman bonus laptop sama rak aja. Bonus laptop sama RAM. Iya, kalau 80 unit. Satu bijinya ini harganya 2.500. Penghasilannya kurang lebih antara 200.000 sampai 250.000 per bulan. 200 sampai 250.000 per bulan. Jadi balik modalnya kurang lebih sekitar setengah. Made in Japan. Ngelotnya. Minimal berapa kok? Kalau biasa orang belajar 10 biasanya. 10. Kalau 10 tapi tidak dapat bonus rak, tidak dapat bonus laptop. Kan harga satu bijinya 2.500.000. Kalau jadi jatuhnya lebih murah ya itu harus beli per 80. Per 80. Iya, dapat bonusnya langsung laptop yang kayak gini. Jadi siap pakai ya, enggak pusing-pusing lagi cari laptop. Ini nanti di laptop. ada pelatihan gimana? Ada di training sampai bisa. Training. Jadi untungnya kurang lebih kalau kita buka usaha kita untung paling 2% 5% kalau usaha baru kan. Kalau ini kurang lebih 10%an lah. 10%. Ya, 10%an profitnya. Per bulannya ya? Iya, betul. Nah sahabat semua, demikian dulu vlog kita jalan-jalan kali ini. Terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa stay tune terus ya di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.